Hari Tradisional kembali diresmikan Universitas Bakri pada tanggal 29 Desember 2019 dan kini namanya berganti menjadi Balangga Arunika. Balangga Arunika merupakan unit kegiatan mahasiswa Universitas Bakri yang memberikan kesempatan untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa khususnya di bidang seni tari. Mahasiswa dapat turut serta dalam mempelajari dan melestarikan tarian Indonesia melalui kegiatan yang akan diadakan oleh Hukma Tari, seperti latihan rutin, kompetisi, internal perform, dan workshop tata rias. Balangga Arunika mengadakan latihan rutin setiap hari Sabtu jam 13.00 hingga 15.00 di kampus Universitas Bakri, Plaza Festival. Latihan tersebut sewaktu-waktu dapat berubah apabila kamu menjadi salah satu mahasiswa yang akan disibukkan dengan kompetisi maupun internal performance. Balangga Arunika sering melakukan berbagai kompetisi maupun internal perform. Salah satunya yang membanggakan yaitu Balangga Arunika berhasil meraih juara keempat yang diadakan oleh Spirit Pancras on Art 14 Politeknik Negeri Jakarta pada tahun 2022. Maruners dapat mendaftar melalui but Hukma Tari Tradisional saat kegiatan orientasi mahasiswa baru atau kalian juga dapat mengakses Instagram @balanggaarunika_ub untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kami tunggu ya Maruners untuk menyalurkan bakat dan melestarikan kebudayaan Indonesia melalui Hukma Tari Tradisional Balangga Arunika.